Kandungan di dalam video ini adalah pengenalan bahan dan kaedah perbincangan dan konklusi. Ini berasal daripada Meksiko dan Amerika Selatan, daripada General Capsule SPP dan Fania Solanasie. Nama Chile berasal daripada Nahuatl melalui terbitan perkataan bahasa Spanyol untuk Chile. Chile adalah tumbuhan menegak dan berakar tunjang. Batang bercabang berwarna hijau bergantung pada kantilan Chile. Daun berwarna hijau muda ke hijau tua dan berbentuk oval lebar. Saiz daun bergantung pada kantilan. Bunga Chile berkelopak 5 dengan berwarna putih dan daun berbentuk loket. Buah pula berbentuk tirus memanjang. Tanaman Chile ditanam secara meluas terutama di kawasan beriklim tropika. Serangga perosak utama Chile adalah lalat putih, aphid, kutu trip, hamama, ulat ratus, ulat pengorek buah dan lalat buah. Manakala penyakit utama bagi Chile adalah lecuh anak benih, lalu bakteria, hawar pucuk, bintik daun Cercospora dan anthracnose. Sistem fertigasi berasal daripada gabungan dua perkataan iaitu fertilizer dan irrigation. Dalam sistem ini, pembajaan dan pengairan dilakukan secara serentak. Tapak yang dipilih hendaklah mempunyai sumber air bersih seperti air kolam, tasik, sungai, mata air, air bawah tanah, chip well dan sumber-sumber lain. Selain itu, kaedah pemberian baja melalui sistem pengairan tipis di mana cecair baja disalurkan di dalam pengairan. Dalam keadaan ini, baja cecair dan baja larut air digunakan. Dan dalam sistem fertigasi, medium tanaman yang disyorkan ialah 100% kokopit. Berikutnya adalah statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Statistik Tanaman Subsektor Tanaman Makanan 2019. Pada 2015, 3,104 hektar keluasan penanaman dengan 47,015 metrik tan pengeluaran cili. Pada 2016, 3,381 hektar keluasan penanaman dengan 43,738 metrik tan pengeluaran. Pada 2017, 3,067 hektar keluasan penanaman dan 27,358 metrik tan pengeluaran cili. Pada 2018, 2,556 hektar keluasan penanaman dengan 24,478 metrik tan pengeluaran. Manakala pada 2019, 2,664 hektar keluasan penanaman mengeluarkan 26,354 metrik tan cili. Berdasarkan statistik tanaman cili di Terengganu 2018 dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian, sebanyak 1,173 hektar keluasan penanaman dengan 16,781 metrik tan pengeluaran cili yang dikeluarkan oleh Terengganu. Berdasarkan Jabatan Pertanian Statistik Tanaman Subsektor Tanaman Makanan 2019, negeri-negeri utama bagi pengeluaran cili 2018 adalah Pahang, Kelantan dan Johor. Bagi Pahang, 399 hektar keluasan penanaman dengan 4,294 metrik tan pengeluaran. Johor, 469 hektar keluasan penanaman dengan 5,070 metrik tan pengeluaran. Manakala Kelantan, 536 hektar keluasan penanaman dengan 5,745 metrik tan pengeluaran. Seterusnya, sesi temubual bersama pengurus ladang, Cili Khairul Nisa. Saya tahu sedikit tentang ladang Cili ni. Di ladang ni kita buat macam style fertigasi. Fertigasi. Ah, apa lagi? Maksudnya lokasi lokasi ni dengan tepung apa leko. Pasti keluasan tanah ni. Kita buat setakat ni tanah ni ada dalam lebih kurang ada 102 hektar. Tapi kita untuk permulaan ni kita try dulu bukan dalam tak sampai pun 10 hektar. Sebabnya ada lagi tu. Tapi tak sampai pun nak try dulu baru first time ni. Maksudnya bila start ni daripada bila?
Bulan kita start PKP. Oh, PKP. Ha, start PKP, masuk anak dalam polybag. Oh, bilang apa pokok yang sedap di tangan? Sekarang ni 540 pokok. Untuk satu blok? Ha, untuk satu blok ni. Satu blok ha. Ni. Yang saya satu blok. Ah, satu blok ni dulu. Ha. Oh, okey. Sistemnya ada aplikasi kepentingasi lah. Seperti tahu aku kandungan dia ni COVID je. COVID je? Haa, itu je. Kenapa cik buat sistem tanaman gantung? Gantung ni sebab kita pergi kat tempat orang menanam apa semua, dia cakap gantung ni untuk penyakit ni kurang. Kalau daripada banding kita tanam kat bawah. Penyakit senang sampai. Setakat ni masalah utama dagang ni penyakit lah. Tak ada pun masalah ni. Cuma kita kena rajin racun je lah. Racun dia 3 hari sekali. 3 hari sekali. Haa, racun. Racun pulat, racun hama, racun ulat. Maksudnya campur lah dalam. Haa, campur. Haa. Dan satu tong racun. Tapi setakat ni selang keposak tu tak banyak lah. Lepas kita tak racun ni yang baru datang. Oh. Ha, semasa kita racun pokok ni tak macam ni. Cantik pokoknya. Tawalah. Ha. Tapi lain tu macam best tu flies tu. Buat setakat ni memang tak ada lah sebab kita pakai racun kan. Dia datang pun dia tak kacau ni lah. Sebab buah ni, yang ni kecil ni. Yang mula-mula dulu. Oh, ya saya tengok dah Abby. Haa, Abby. Abby siapa tengok? Abby tu puan lah. Haa, Abby tu puan. Haa. Ni pun dah yang kali 10 pun besar-besar macam ni. Oh. Patutnya besar lagi lah. Besar lagi ni. Dia biasa 28-29 biji sekilo. Haa, banyak yang besar ni. Biasa kat, yang kat pasar tu besar-besar ni. Yang kita makan ni, kecil-kecil ni. Ini ni kita beli kat ni je dekat Allah Akbar. Kat tu Hakim, kat tu Jembal tu ada kedai buah pokok. Baru 2000 kilo. Saya 540 pokok, 1600 kilo. Saya jadi heran. Macam mana banyak ke? Tanya tu, dia pun tanya yang mulia. Macam mana baju. Ya, sebenarnya atas yang orang jaga tu pengalaman dia pandai tengok pokok. Betul lah. Apa yang kurang dia tahu. Sebagai konklusinya, terdapat pelbagai manfaat yang diperolehi daripada sistem kultivasi ini. Antaranya adalah sistem ini membekalkan nutrien yang seimbang dan berterusan kepada tanaman yang menyumbang kepada peningkatan kadar efisiensi penyerapan baja oleh pokok. Seterusnya, sistem fertigasi ini juga dapat mengelakkan daripada serangan penyakit akar yang disebabkan serangga kulat seperti pantium, fusarium, rarotan dan penyakit lalu bakteria yang berpunca daripada tanah. Selain itu, sistem fertigasi secara gantung juga seperti yang diamalkan di ladang cili hairunisa di kampung Laban Leko yang ditemubual sebentar tadi merupakan satu kaedah tanaman alternatif bagi mengelakkan penyakit bawaan tanah seperti pantium di samping meningkatkan hasil tanaman. Seperti yang diketahui oleh semua, penyakit bawaan tanah seperti pythium dan fusarium boleh mengurangkan dan merosakkan hasil tanaman yang tidak diinginkan oleh setiap petani. Akhirnya, sistem fertigasi ini juga lebih mesra alam dan mampu dilaksanakan oleh semua petani di Terengganu.